Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Kali ini Kak Agus mau liatin cara tutorial ngepak roti biar kagak penyok rotinya ya, di dalam keranjang apa di dalam dus ya. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ya. Terima kasih. Nah, halo guys. Halo teman-teman. Cara ngepak roti biar kagak penyok ya. Biar nggak biar nggak penyok, sediakan keranjang, kalau nggak pakai dus, sediakan sekat-sekat juga, sekat kayak gini pas rotinya aja sekatnya tuh ya, jangan lupa sekat lebarnya juga biar kagak penyok rotinya, jadi aman terkendali. Packing dulu rotinya. Nah, ini kan ada celah-celah. Ini pakai sekat ya, celah-celahnya. Satu, semuanya aja pakai sekat. Dua, jadi nggak bakalan penyok. Biar aman. Kalau roti baru, insya Allah nggak bakalan penyok. Stok, apalagi kalau nggak pakai roti stok ya nggak disekat juga nggak apa-apa. Nah ini sekatannya kayak gini. Terus jangan lupa pakai sekat yang panjang ya, lebar. Kita ditumpuk lagi di sini, ditata lagi. Kenapa rotinya warna-warni? Ini buat yang keliling, dia mintanya dalamnya warna-warni. Jadi warnanya dicampur. Kalau yang ini tiga warna, merah, kuning, hijau. Ini putih. Jangan lupa kasih sekatnya lagi ya, biar kagak penyok. Terus sampai seterusnya. Pakai sekat lagi. Pakai sekat lagi. Ditata lagi. Atasnya kalau nggak ditambahin roti lagi, mau dikasih sekat apa enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau mau dikasih roti lagi, atasnya tetap sama disekatin ya. Terus kayak gini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.